Kamu terlihat sangat muda. Kamu seharusnya menjadi seorang jenius muda, tapi aku tidak punya informasi apapun tentangmu. Aku penasaran siapa kamu. Tanya pemuda yang menyala-nyala itu, "Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Ekspresi Lin Xuan dingin, dan suaranya dingin." Pemuda yang bermandikan api tidak marah. Sebaliknya, dia menatap Lin Xuan sambil tersenyum. "Kamu punya kepribadian, aku menyukainya. Kamu jelas tidak lemah. Kamu seharusnya berada di langit ketujuh dari alam yang mulia." Bagaimana dengan itu? Apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan Divine Pill Hall dan menjadi bawahan saya? Jangan khawatir, aku tidak akan menganiaya kamu. Selama kamu mengikutiku, aku berjanji akan menjadi bawahanmu seumur hidupmu. Aku akan membuatmu kaya, kata pemuda yang berapi-api itu. Mengikutimu. Lin Suan menyipitkan matanya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar kata-kata seperti itu. Tidak ada seorang pun yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu kepadanya. Pemuda yang menyala-nyala tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Suan. Dia terus berbicara dengan arogan. Jangan khawatir, kamu tidak akan dirugikan jika mengikutiku. Meskipun kamu berada di langit ketujuh dari alam yang mulia dan dianggap jenius, aku bahkan lebih kuat. Aku, Fang Yan, adalah pemimpin ketiga dari Aula Pil Ilahi. Begitu aku memecahkan kebekuan di rumah kolam pedang, aku akan memberikan kontribusi yang besar dan akan segera menjadi pemimpin kedua. Mengikutiku jelas merupakan pilihan paling bijaksana. Aula Pil Ilahi kami tidak seperti Aula Neter. Kami adalah Aula nomor satu. Fang Yan sangat percaya diri. Dia memang percaya diri karena Divine Pill Hall menduduki peringkat pertama di Gereja Naga Hitam, sedangkan Nether Hall berada di peringkat kedua dari bawah. Meskipun keduanya adalah aula, jarak di antara keduanya sangat besar. Fang Yan masih muda, kultivasinya tidak hanya mencapai langit ketujuh dari Alam yang Mulia, tetapi keterampilan alkimianya juga sangat mengesankan. Tidak hanya itu, dia juga pemimpin ketiga dari Divine Pill Hall. Statusnya setinggi King Yun. Dia memiliki banyak orang jenius yang bekerja untuknya. Oleh karena itu, menurutnya, selama dia mengungkapkan identitasnya, semua orang jenius di dunia akan tunduk padanya. Tidak terkecuali pemuda di depannya, namun Lin Xuan hanya tertawa, dan itu adalah cibiran yang menghina. Melihat senyum menghina Lin Xuan, pemuda berapi-api di seberangnya tertawa, sepertinya kamu tidak percaya padaku. Tapi itu tidak masalah, saya telah bertemu banyak orang jenius sebelumnya, dan tidak ada satupun dari mereka yang mempercayai saya. Tapi pada akhirnya, mereka tetap menjadi bawahanku. Kamu tidak terkecuali. Pemuda yang menyala-nyala itu tampaknya memiliki kepercayaan diri yang tak terbatas. Aku akan menangkapmu terlebih dahulu dan kemudian membawamu kembali untuk latihan. Jangan khawatir, kamu akan mengenaliku sebagai tuanmu dalam waktu kurang dari tiga hari. Dia menoleh sedikit dan berkata kepada lelaki tua berpakaian hitam di sampingnya, tangkap dia. Ya, kepala cabang. Orang tua berjubah hitam itu mengangguk dengan dingin. Lalu, seperti hantu, dia bergegas maju dengan cepat. Dia tidak banyak bicara tapi serangannya cepat dan ganas. Cakar itu seperti burung elang, itu sangat kokoh dan dikelilingi oleh api merah yang tak terhitung jumlahnya. Dengan aura yang menyala-nyala, ia dengan cepat merobek kekosongan dan meraih Lin Suan. Lin Suan berdiri di tempat tanpa bergerak. Saat pihak lain menyerang, matanya tiba-tiba menjadi tajam. Tidak hanya itu, aura biru yang tak terhitung jumlahnya bermekaran di sekelilingnya seolah-olah akan membekukan seluruh ruangan. Tinju es biru terbentuk di depannya dan dengan cepat meluncur ke depan. Ledakan Tinju itu mengenai telapak tangan lelaki tua berjubah hitam itu dengan keras dan segera membuatnya terbang. "Apa?" Pupil mata lelaki tua berjubah hitam itu mengerut. Dia meledak dengan seluruh kekuatannya dan dengan cepat mundur. Saat dia mendarat, separuh tubuhnya sudah dibekukan oleh es. "Kekuatan spiritual es, kamu adalah seniman bela diri es." Wajah lelaki tua berjubah hitam itu muram. Dia menemukan bahwa api di tubuhnya telah padam. Ini bukan kabar baik baginya karena es dan api adalah elemen yang saling menahan. Namun, Siapa yang bisa menahan siapa yang bergantung pada budidaya kedua belah pihak? Sekarang, tampaknya pihak lain jelas lebih kuat darinya. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Orang tua berjubah hitam itu mengutuk dengan tidak percaya. Pihak lainnya hanyalah seorang pemuda berusia 20 tahun. Bagaimana budidayanya bisa lebih tinggi darinya? Adegan ini membuat pemuda yang menyala-nyala itu berhenti tersenyum. Ice Martial Soul, begitu. Pantas saja kamu begitu percaya diri dan menolak untuk tunduk padaku. Ternyata itu adalah Ice Martial Soul, yang merupakan kebalikan dari Flame Martial Soul. Namun, aku suka menundukkan orang sepertimu. Pemuda yang menyala-nyala itu tersenyum jahat lagi, namun tak lama kemudian, senyumannya membeku. Karena lelaki tua berjubah hitam di belakangnya berteriak. "Apa? Apa yang sedang terjadi?" Pemuda yang menyala-nyala itu tiba-tiba berbalik. Kemudian, pupil matanya mengecil dan dia tertegun. Ternyata lelaki tua berjubah hitam di belakangnya tiba-tiba tertusuk es yang tak terhitung jumlahnya. Tak hanya itu, Kerucut esnya pun berlumuran darah. Mereka membekukan tubuh lelaki tua berjubah hitam itu dan membentuk patung es berbentuk manusia. Mati, bagaimana ini bisa terjadi? Pemuda yang berapi-api itu tidak dapat mempercayainya. Orang tua yang dibawanya sangat kuat, kultivasinya berada di alam terhormat peringkat ketujuh. Seperti dia, dia juga seorang seniman bela diri tipe api dan sangat kuat. Bahkan jika lelaki tua berjubah hitam itu adalah Lin Xuan, dia tidak mungkin terbunuh seketika. Mungkinkah kekuatan es pihak lain begitu menakutkan? Pemuda yang menyala-nyala itu tidak dapat memahaminya. Dia hanya bisa berbalik dan menatap Lin Suan. Api di tubuhnya berkedip-kedip. Metode apa yang kamu gunakan untuk membunuhnya? Lin Suan mencibir dengan jijik. Kamu bahkan tidak melihat dengan jelas bagaimana aku menyerang. Kamu ingin menaklukkanku dengan kekuatan seperti itu. Kata-kata Lin Suan membuat wajah pemuda yang menyala-nyala itu berubah menjadi jelek. Namun, dia kemudian mendengus dingin. Jangan terlalu sombong. Orang tua berjubah hitam itu pasti ceroboh sebelumnya ditambah dengan serangan diam-diammu, itulah mengapa kamu berhasil. Nak, kamu punya nyali, kamu benar-benar berani membunuh bangsaku. Hari ini, aku akan membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Tidak hanya itu, aku akan menangkapmu dan menyempurnakanmu menjadi pelayanku yang paling setia. Pemuda yang menyala-nyala itu meraung. Dia melambaikan tangannya dan dengan cepat membentuk telapak tangan merah. Lalu, dia membantingnya ke depan. Kemanapun ia melewatinya, udaranya meleleh dan ruang angkasa terdistorsi segala sesuatu di sekitarnya terbakar dengan cepat. Di sisi lain, Lin Suan mencibir dengan jijik. Bermain api di depanku, Anda sedang mendekati kematian. Lalu, dia melihat sekeliling. Tiba-tiba, bola api hitam terbang dan mendarat dengan ringan di telapak tangan yang menyala. Sesaat kemudian, telapak tangan yang menyala mengeluarkan suara mendesis dan menghilang dengan cepat seperti es yang mencair. Apa, itu meleleh? Api, bagaimana Anda bisa menyalakan api? Melihat ini, Wajah pemuda yang menyala-nyala itu akhirnya berubah. Dia tidak mengerti bagaimana seseorang bisa memiliki kekuatan es dan kekuatan api pada saat yang bersamaan. Melihat ekspresi terkejut pemuda yang menyala-nyala itu, Lin Suan mencibir dengan jijik. Terkejut, tidak percaya, saya benar-benar tidak mengerti. Bagaimana orang sepertimu bisa begitu sombong? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda tidak terkalahkan dengan mengandalkan kekuatan eksternal untuk meningkatkan kultivasi Anda? Biarku beritahu padamu, orang sepertimu bahkan bukan seekor semut di mataku karena kamu tidak tahu seberapa luas dunia ini. Saya rasa dengan karakter dan metode Anda, Anda bahkan tidak akan bertahan satu hari pun di benua Tianwu. Apa, benua Tianwu? Anda dari benua Tianwu? 1332. Kali ini, pemuda yang menyala-nyala itu terkejut dan dia berteriak. Dia tidak menyangka Sumo berasal dari benua Tianwu. Tidak heran dia begitu kuat. Pantas saja dia bisa membunuh begitu banyak orang dalam sekejap. Tidak heran dia bisa memiliki atribut es dan api. Sumo adalah seorang seniman bela diri jenius dari benua Tianwu. Tidak, aku harus mengirimkan berita ini kembali. Nak, kamu mengejutkanku. Aku tidak menyangka kamu berasal dari benua Tianwu, tapi kamu terlalu sombong. Apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku? Tunggu saja saat kamu mengirim beritanya kembali, sekte Naga Hitam akan mengirim ahli sungguhan untuk membunuhmu. Setelah mengatakan itu, pemuda yang menyala-nyala itu berbalik dan ingin pergi. "Kamu ingin pergi? Apakah menurut Anda hal itu mungkin?" tubuh Lin Xuan melintas dan dia muncul di depan pemuda yang menyala-nyala itu, menghalangi jalannya. Kamu mendekati kematian, beraninya kamu meremehkanku. Pemuda yang menyala-nyala itu sangat marah. Dia tidak menyerang karena sumo terlalu misterius dan memiliki atribut es dan api. Namun, ini tidak berarti bahwa dia bisa mentolerir jika dipandang rendah. Dia adalah pemimpin cabang ketiga dari Divine Pill Hall dan seorang jenius di wilayah Tianan. Wah, jadi bagaimana jika kamu berasal dari benua Tianwu? Saya akan memberitahu Anda betapa kuatnya saya. Suara pemuda yang menyala-nyala itu terdengar ganas. Saat berikutnya, bola api orangnya muncul di telapak tangannya dan melayang di telapak tangannya seperti awan. Api awan api duniawi. Matilah, bocah. Saat api merah seperti awan muncul, mereka mengeluarkan panas yang terik. Auranya dua kali lebih kuat dari api sebelumnya. Saya baru saja mendapatkan Fire Cloud Earthly Fire dan tidak ingin menggunakannya. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu. Nak, kamu harusnya bangga mati di bawah api bumi awan api milikku. Suara pemuda yang menyala-nyala itu dingin dan ada sedikit kegilaan di matanya. Setelah itu, api seperti awan dengan cepat menyatu dengan telapak tangan kanannya dan auranya tiba-tiba meningkat tiga kali lipat. Hahaha, <lalu>, lalu bagaimana jika Anda berasal dari benua Tianwu? Saya telah bergabung dengan api duniawi awan api. Bahkan ahli rilem kehormatan peringkat ke-8 bukanlah tandingan saya. Mati. Api awan palem. Pemuda yang terbakar itu berteriak dengan marah dan menyerang dengan telapak tangannya. Telapak tangan merah meninggalkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya di udara dan menyerang ke arah Lin Suan. Ini adalah kartu truf pemuda berapi-api itu, sekaligus kepercayaan terbesarnya. Lin Suan masih menggelengkan kepalanya dengan jijik. Terlalu lemah. Saat berikutnya, dia juga perlahan mengangkat telapak tangannya, dan api hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di telapak tangannya. Lalu, dia dengan lembut menekan ke depan. Ledakan kekosongan itu runtuh, dan lubang hitam pekat muncul. Seolah-olah seekor binatang jurang raksasa akan menelan segala sesuatu di sekitarnya. Saat berikutnya, pemandangan aneh muncul. Segala sesuatu di sekitarnya mulai terbakar dengan cepat dan tanpa suara, menghilang ke udara. Tidak ada ledakan dahsyat, bahkan tidak ada suara. Namun, pembakaran diam-diam ini terlalu menakutkan. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Pemuda yang menyala-nyala itu memperlihatkan ekspresi ngeri sekali lagi, karena dia menemukan bahwa bab awan api yang dia tembakan telah menghilang tanpa jejak dalam sekejap, api macam apa ini mengerikan sekali. Dia tidak dapat memahami bagaimana nyala api yang begitu mengerikan bisa ada di dunia ini, namun dia tidak punya kesempatan untuk memikirkannya. Ini karena api hitam yang mengerikan telah menyelimuti dirinya dalam sekejap. Sesaat kemudian, telapak tangannya dengan cepat berubah menjadi abu dan menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tidak hanya telapak tangannya namun seluruh tubuh pemuda yang menyala-nyala itu dilalap api hitam dalam sekejap dan terbakar hingga garing. Pada akhirnya, tidak ada yang tersisa. Lin Suan tanpa ekspresi seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang tidak penting. Dia melambaikan tangannya dan mengingat api hitam yang memenuhi langit. Lalu, dia berbalik dan pergi. Pavilionnya masih sama, tapi tidak ada orang di dalamnya. Tidak hanya itu, semua kekuatan kultus naga hitam di sekitar Swatpool Mansion telah dicopot oleh Lin Suan. Tidak ada yang selamat, tidak ada yang lolos, dan tidak ada yang bisa menyebarkan berita tersebut. Oleh karena itu, untuk sesaat, lingkungan di sekitar Swat Pool Mansion menjadi sunyi senyap. Kultus naga hitam mungkin tidak menyangka kekuatan mereka akan musnah dalam sekejap. Tanpa masalah apapun, Lin Suan tiba di depan Swat Pool Mansion. Kali ini, naga merah, murong kinceng, dan luo bingshan semuanya datang. Mereka berempat memandangi gunung es di depan mereka dan mengerutkan kening. Ruzilong, siapkan formasi, saya tidak ingin diganggu saat saya memecahkan kebekuan, kata Lin Suan. Itu mudah. Naga merah dengan santai membentuk formasi yang menyelimuti seluruh Swartpool Mansion. Bahkan jika mereka menjungkir balikan dunia di dalam, tidak ada orang di luar yang akan menyadari sesuatu yang tidak biasa. Di sisi lain, Lin Suan mengulurkan telapak tangannya, dan api hitam menari dengan cepat. Lalu, dia mendesak ke depan. Bang! Saat telapak tangannya menyentuh es di depannya, terjadi getaran bahkan udara berdengung dan bergetar seolah tidak mampu menahannya. Sungguh kekuatan es yang menakutkan. Lin Suan terkejut, dia menyadari bahwa kekuatan es dapat menahan api hitamnya. Sungguh sulit dipercaya. Kita harus tahu bahwa api hitamnya bukanlah api biasa. Mereka diperoleh dari Heavenly Netherbird, dapat dikatakan bahwa mereka sangat menakutkan. Namun, es di depannya mampu menahannya. Itu menakjubkan. Tidak mengherankan jika Suotol Mansion masih aman dan sehat setelah sekian lama. Itu karena tidak ada yang bisa mematahkan kekuatan es. Bahkan jika Lin Suan tidak bergerak, Nether Hall dan pemuda yang menyala-nyala tidak akan mampu menghancurkannya. Memikirkan hal ini, mata Lin Suan terfokus. Seluruh tubuhnya terbakar api hitam, membentuk aura api mengerikan yang dengan cepat mengalir ke telapak tangannya. Akhirnya es di depannya mencair. Namun, kecepatannya sangat lambat. Jika dia ingin memecahkan kebekuan di seluruh Swat Mansion, itu akan memakan waktu setidaknya satu atau dua bulan. Tidak, ini terlalu lambat. Lin Suan menarik kembali telapak tangannya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Meski dia bisa menyembunyikannya untuk sementara, dia tidak bisa menyembunyikannya selamanya. Dia percaya bahwa tidak butuh waktu lama bagi kultus naga hitam untuk bereaksi. Saat itu, mereka pasti akan mengirimkan ahli dalam jumlah besar. Penguasa biasa akan mudah untuk dihadapi, tetapi jika raja setengah langkah atau pemimpin kultus naga hitam datang secara pribadi, segalanya akan menjadi masalah. Dia belum ingin bertarung melawan pemimpin kultus naga hitam, jadi dia harus memikirkan cara lain untuk menyelamatkan Swatpool Mansion sesegera mungkin kenapa kita tidak melakukannya bersama-sama? Aku akan membantumu memecahkannya. Di samping, kata Murong King Cheng. Luo Bingshan juga mencengkeram erat pedang berharganya. Selama Lin Suan memberi perintah, dia akan segera bergerak. Naga merah mengelus dagunya dan dengan hati-hati mengamati es di depannya. Dia bahkan menggunakan teknik rahasia. Mengapa benda ini terdengar begitu familiar? Di mana aku pernah mendengarnya sebelumnya? Naga merah merasa curiga. Lalu dia berseru, apa? Mungkinkah hal semacam itu? Tapi bagaimana ini mungkin? Mengapa hal itu muncul di sini? Bahkan benua langit bela diri tidak memiliki kualifikasi untuk tampil di sini. Apa itu? Lin Suan bertanya, dia jarang melihat naga merah begitu terkejut. 1333. Apa? Mungkinkah hal semacam itu? Tapi bagaimana mungkin? Bagaimana hal itu bisa muncul di sini? Bahkan benua langit bela diri tidak memiliki kualifikasi untuk tampil di sini. Naga merah terkejut. Apa itu? Lin Suan bertanya, dia jarang melihat naga merah begitu terkejut. Es Dewa Laut, jenis es yang sangat menakutkan, kata Naga Merah. Kemudian ia dengan cepat berjalan ke depan, ingin memverifikasinya. Ia dengan cepat mengayunkan cakar naganya, dan tiba-tiba cahaya merah tua menembus ke depan. Es di depannya bergerak aneh dan permukaannya beriak seperti air. Benar, itu adalah Es Dewa Laut. Auranya sangat menakutkan, berwarna biru tua, dan jika diserang akan menghasilkan riak seperti laut. Inilah ciri-ciri Es Dewa Laut. Wah, aku semakin penasaran dengan keluargamu. Mereka sebenarnya memiliki es dewa laut. Naga merah itu benar. Dia memang penasaran. Pertama, ayah Lin Suan sangat menakutkan. Tidak hanya dia menjadi raja, dia juga mengendalikan pembuluh darah naga. Sekarang, keluarga Lin Suan memiliki benda ajaib seperti es dewa laut. Es dewa laut, apa itu? Kali ini, tidak hanya Lin Suan, bahkan Murong Qingcheng dan Luo Bingxian pun bingung karena mereka belum pernah mendengar nama ini. Tentu saja, kamu tidak tahu, karena bahkan di benua langit bela diri tidak ada hal seperti itu. Naga merah menjelaskan, "Ini adalah jenis es yang disebut es dewa laut. Ini sangat aneh, bahkan seorang raja pun akan tergerak olehnya. Dulu ada legenda bahwa dulunya ada sebuah benua, namun kemudian terpecah dan membentuk banyak benua yang berbeda. Dan di antara benua-benua yang pecah itu, ada lautan yang tak berujung. Dikatakan bahwa pernah ada dewa yang turun dan menggunakan kekuatan es untuk membekukan lautan yang tak ada habisnya." Meski kemudian dihancurkan, sisa potongan es berkumpul dan membentuk es dewa laut yang unik. Mendengar penjelasan Naga Merah, Lin Xuan dan yang lainnya membuka mulut lebar-lebar, membekukan lautan yang tak berujung. Es dewa laut ini terlalu mengerikan. Kita harus tahu bahwa meskipun benua langit bela diri sangat besar, lautan tak berujung di sekitarnya bahkan lebih besar dari benua langit bela diri. Untuk bisa membekukan laut, orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya itu. Mungkin bahkan seorang raja pun tidak akan mampu melakukan hal seperti itu. Apakah kamu yakin ini adalah es dewa laut? Lin Suan terkejut. Dia tidak menyangka keluarganya memiliki barang seperti itu. Aku juga curiga. Bagaimana benda ajaib seperti itu bisa muncul di tempat terpencil seperti itu? Tetapi sekarang, tampaknya hal itu benar. Hanya saja jumlahnya tidak banyak, kata naga merah. Meskipun menutupi seluruh istana gunung, itu mungkin seukuran es dewa laut. Itu hanya seukuran kuku jari tangan. Nak, ini kesempatan bagus. Jika Anda bisa menyerap es dewa laut ini, jiwa bela diri es Anda pasti akan meningkat pesat. Saya tidak berani mengatakan apapun lagi, tapi setidaknya itu tidak akan lebih lemah dari jiwa bela diri api hitam. Benar-benar, Lin Xuan sangat bersemangat. Dia tidak menyangka akan mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Memang benar, jiwa pedang naga besar adalah yang terkuat di antara jiwa bela diri miliknya. Yang kedua adalah Black Flame Martial Spirit, dan yang ketiga adalah Thunder Martial Spirit. Ice Martial Spirit yang telah dia kental paling awal saat ini adalah yang terlemah. Selain jiwa pedang naga besar, itu adalah seni suci yang menyerang. Roh bela diri api hitam berasal dari burung nether surgawi, dan roh bela diri guntur terbentuk dari bambu ilahi guntur ungu yang berusia 6.000 tahun. Hanya es Martial Spirit yang dianggap paling biasa. Tapi sekarang, dia telah menemukan sepotong es dewa laut. Itu bahkan lebih mengerikan daripada api surgawi nether black. Jika dia bisa menyerap es dewa laut, jiwa bela diri esnya pasti akan meningkat pesat. Karena dia tahu manfaat es dewa laut, Lin Xuan tentu saja tidak akan membiarkannya pergi. Pada saat berikutnya, dia duduk bersila dan menggunakan ice martial soul miliknya untuk dengan cepat menyerap energi es di depannya. Kali ini, dapat dikatakan bahwa Lin Xuan berusaha sekuat tenaga. Namun, es dewa laut adalah benda ajaib. Kekuatannya bahkan berada di atas api surgawi nether black. Oleh karena itu, meskipun Lin Xuan sangat kuat, kecepatan penyerapannya tidak cepat. Kalau terus begini, itu akan memakan waktu lama. Di sampingnya, Murong Kinceng juga mengerutkan kening. Tidak, Lin Suan, jangan terlalu impulsif. Energi es semacam ini sangat berbahaya. Jika kamu menyerap terlalu banyak, itu akan menjadi beban besar bagi tubuhmu. Dia benar, energi es semacam ini terlalu menakutkan. Tak seorang pun di bawah alam raja yang berani menyerap terlalu banyak. Kalau tidak, tubuh mereka tidak akan mampu menahannya. Namun, Lin Suan berbeda. Ini karena dia mengembangkan manual angry dragon. Ini adalah teknik budidaya tingkat bumi. Selain itu. Itu adalah teknik budidaya tingkat bumi yang meningkatkan kekuatan tubuh dan darah seseorang. Pada titik ini, manual Naga Marah Lin Xuan sudah berada di tingkat ketiga. Darah di tubuhnya kuat seperti tungku, terbakar dengan ganas. Oleh karena itu, tubuhnya dapat menahan energi es lebih banyak daripada seniman bela diri biasa. Aliran energi es melonjak keluar dari gunung es dan dengan cepat memasuki tubuh Lin Xuan. Selama proses ini, energi es yang meluap membuat Murong Qingcheng, Luo Bingshan, dan yang lainnya merasa tidak nyaman. Orang bisa membayangkan seberapa besar kekuatan es yang dialami Lin Xuan saat ini. Lambat laun, lapisan es biru muncul di tubuhnya, seolah-olah dia telah berubah menjadi manusia es. Meskipun Murong Qingcheng dan yang lainnya khawatir, mereka tidak bertindak gegabah. Ini karena mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa meskipun tubuh Lin Xuan ditutupi es biru, darah di tubuhnya sangat kuat. Ia mengaum seperti naga yang marah. Pada saat ini, kekuatan seni panjang umur juga terungkap. Lin Xuan tidak mengubah teknik budidaya sejak awal. Meskipun seni panjang umur tidak memiliki tingkatan, itu sangat misterius. Bahkan sekarang, dia merasa tidak bisa melihatnya. Sekarang, Lin Xuan dengan gila-gilaan menyerap energi es. Seni panjang umur menunjukkan kekuatannya yang besar dan dengan cepat beredar di tubuhnya. Kecepatannya bahkan melampaui teknik budidaya tingkat bumi. Lin Xuan seperti jurang maut, dia dengan gila-gilaan menyerap energi es di depannya. Es di tubuhnya menjadi semakin tebal, pada akhirnya itu benar-benar menyelimuti dirinya, Lin Xuan hentikan. Anda tidak dapat menyerap lagi. Ini sudah menjadi batasnya. Murong King Cheng cemas. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Saya memiliki pelet emas yang tidak dapat dihancurkan. Meski aku terluka parah, aku bisa pulih dalam sekejap. Suara Lin Suan tegas. Tidak ada rasa takut. Semuanya ada dalam perhitungannya. Naga merah memperhatikan dari samping dan mengangguk. Harus dikatakan bahwa tubuh Lin Suan terlalu kuat. Itu bahkan lebih kuat dari beberapa raja setengah langkah. Sangat jelas tentang kekuatan Neptune Hill. Tak seorang pun di bawah level raja berani menyentuhnya. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka akan menyerapnya dengan hati-hati. Mereka tidak akan seperti Lin Xuan yang dengan gila-gilaan melahapnya tanpa memikirkan konsekuensinya. Tubuh Lin Xuan memang kuat. Selain Seni Naga, kemarahan ia juga sering mengonsumsi teh waktu lama dan segala jenis kekayaan alam. Dapat dikatakan bahwa kekuatan hidupnya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Jangan khawatir, jangan khawatir, anak ini tidak akan bunuh diri. Dewa Naga Merah berkata kepada Murong Kinceng dan Luo Bingshan. Kemudian, ia melihat keluar dan berkata dengan suara rendah, yang perlu kita lakukan adalah menghadapi orang-orang yang datang itu. 1334 Sementara Lin Suan menyerap es dewa laut, Sekte Naga Hitam juga menemukan sesuatu yang aneh. Markas besar Aula Neter terletak di pegunungan di wilayah Cloud Negara Sia. Pada saat ini, seorang murid Aula Neter sedang terbang menuju markas dengan tergesa-gesa. Dia tampak sangat bingung. Laporkan, sesuatu yang buruk telah terjadi. Tidak ada kabar dari Swatpool Mansion selama sehari. Segera, berita itu sampai ke markas Neter Hall. Tidak ada kabar selama sehari. Apa kamu yakin? Markas Neter Hall dengan cepat memeriksa dan menemukan bahwa tidak ada berita dari Divisi 4 selama sehari. Hal ini membuat semua orang di markas merasa berat. Sesuai aturan, setiap divisi harus melapor ke kantor pusat setiap hari. Tidak boleh terjadi kecelakaan. Namun, tidak ada kabar dari Divisi 4 selama sehari. Hanya ada satu kemungkinan untuk ini, dan itu adalah sesuatu telah terjadi pada Divisi keempat kumpulkan divisi kelima dan ketiga. Cepat periksa divisi keempat. Segera, divisi ketiga dan kelima menerima perintah tersebut dan bergerak cepat. Mereka tidak berani menunda perintah dari kantor pusat. Oleh karena itu, mereka bergegas ke divisi empat secepat mungkin. Ada lebih dari 600 orang di dua divisi. Mereka semua adalah elit. Kedua pemimpin itu adalah supremasi peringkat ketujuh. Salah satunya adalah seorang wanita berpakaian hitam, dan yang lainnya adalah seorang lelaki tua berjubah merah. Mereka berdua memimpin praktisi bela diri cabang untuk melihat pavilion 32 lantai di depan mereka dan mengerutkan kening. Susunan di sekitarnya tidak rusak. Tidak ada tanda-tanda pertempuran juga. Apakah tidak ada yang datang? Meski tidak ada tanda-tanda perkelahian, pemandangannya sangat aneh. Tidak ada satupun murid di sini. Keduanya dengan cepat berbicara, dan ekspresi mereka menjadi lebih suram. Masuk dan lihat. Pemimpin divisi ketiga, wanita berbaju hitam, berkata dengan dingin sambil menunjuk seorang pria kekar di sampingnya. Segera, satu set armor kekuatan spiritual terbentuk di tubuh pria kekar itu. Lalu, dia dengan cepat berjalan ke depan. Dia menarik napas dalam-dalam, dengan satu tangan memegang pedang panjang, dia mendorong pintu di depannya dengan tangan lainnya. Berderak, pintu besi tebal dibuka, memperlihatkan situasi di dalamnya. Di dalam masih sepi, tidak ada seorang pun di dalam. Laporkan, tidak ada siapa-siapa. Pria kekar itu dengan cepat berlari kembali. Wanita berbaju hitam itu mengangguk, namun ekspresinya berubah drastis pada saat berikutnya. Dia mencium bau samar darah yang datang dari depan. Tidak baik. Jantung wanita berjubah hitam itu berdetak kencang. Dia dengan cepat memimpin para prajurit di belakangnya dan bergegas maju. Di sampingnya, lelaki tua berjubah merah itu juga bergerak dan mengikuti. Kedua pihak dengan cepat mencari dan akhirnya sampai di lantai 23. Ketika mereka melihat tanah penuh dengan mayat dan sisa daging, mereka semua tercengang. Beberapa dari mereka bahkan tidak tahan dan mulai muntah-muntah. Bagaimana ini divisi keempat? Ini adalah neraka di dunia. Yang lebih mengejutkan, mereka adalah semua meja, kursi, dan perabotan di sekitar mereka. Semuanya rapi dan rapi, bahkan tidak ada bekas-bekas pisau. Kali ini tidak ada pertarungan sengit sama sekali. Itu adalah pembantaian sepihak, hanya pembunuhan instan yang bisa menghasilkan hasil seperti itu. Seorang ahli tak tertandingi telah muncul dan menghancurkan divisi keempat. Wanita berpakaian hitam dan lelaki tua berjubah merah saling memandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Kali ini, mereka di sini untuk berpatroli di bawah perintah. Tapi sekarang setelah pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya muncul, itu bukanlah hal yang baik bagi mereka. Itu karena pihak lain terlalu kuat. Mereka justru mampu membantai divisi 4. Jika mereka melawan mereka, kemungkinan besar mereka akan hancur. Namun, jika mereka tidak dapat menyelesaikan misi yang diberikan oleh atasan mereka, mereka akan merasa lebih buruk daripada kematian. Saat berikutnya, wanita berpakaian hitam itu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan dingin, Semuanya, dengarkan. Dengan paviliun sebagai pusatnya, cari ke segala arah. Jangan lewatkan satu tempat pun. Jika kalian menemukan sesuatu yang mencurigakan, segera laporkan. Fokus pada rumah kolam pedang. Orang tua berjubah merah juga memberi perintah untuk mencari. Kemudian, hampir 600 murid sekte Naga Hitam dengan cepat menyebar untuk mencari. Saya harap pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya telah pergi. Wajah lelaki tua berjubah merah itu sangat jelek. Dia hanya berasal dari divisi 5 dan kekuatannya sedikit lebih lemah dari divisi 4. Dia tidak ingin bertemu dengan pembangkit tenaga listrik misterius yang tiada taranya itu. Namun, segalanya tidak berjalan sesuai keinginannya. Saat lelaki tua berjubah merah dan wanita berpakaian hitam sedang menunggu dengan cemas, seorang prajurit dengan cepat datang untuk melapor. "Tuan, kami menemukan sesuatu yang aneh di dekat Swatpool Mansion." "Ayo pergi." Keduanya tidak berani menunda dan segera pindah. Segera, mereka tiba di dekat Swatpool Mansion. "Apa yang salah?" Keduanya melihat ke depan dan dengan cepat merasakan, tetapi mereka tidak menemukan apapun. "Pak, percuma saja merasakannya kali ini. Ini ditemukan oleh orang-orang kami secara tidak sengaja." Dengan itu, dia menebas ke depan dengan pedangnya. Sesaat kemudian, layar cahaya muncul di kehampaan di depan mereka dan menghalangi cahaya pedang. "Apa? Ada formasi defensif." Melihat hal tersebut, wanita berpakaian hitam dan pria tua berjubah merah terkejut. Mereka tahu bahwa ada formasi yang terbentuk di sekitar mereka, tetapi formasi yang muncul di udara jelas tidak dibuat oleh Sekte Naga Hitam. Mereka tidak mungkin salah dalam hal itu. Dengan kata lain, seseorang telah membentuk formasi di dekat Sword Mansion tanpa mereka sadari. Berpikir tentang kehancuran divisi keempat, mereka berdua dengan cepat menyadari bahwa pihak lain pasti menargetkan Sword Mansion. Apa yang harus kita lakukan? Ketua divisi ketiga, haruskah kita segera melapor ke ketua balai? Orang tua berjubah merah itu bertanya dengan cepat. Huff, laporkan ke ketua balai. Sudahkah Anda mengetahui apa itu? Apakah ada orang di dalam? Formasi macam apa ini? Apa fungsinya? Wanita berpakaian hitam itu mendengus dingin. Master Divisi Kelima, saya tahu Anda takut mati. Tetapi jika Anda tidak dapat menyelesaikan misinya, saya khawatir Anda akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Mendengar ini, lelaki tua berjubah merah itu gemetar dan kemudian berkata dengan sedih, Baiklah, saya mengerti. Saya akan mengumpulkan orang untuk menyelidiki formasi di depan kita. Formasi ini secara alami dibentuk oleh naga merah. Pada saat ini, naga merah, murong, kinceng, dan yang lainnya melihat situasi di luar formasi. Mereka tidak menyangka hanya dalam sehari, pihak lain akan menemukan mereka. Sekte naga hitam cukup cepat, murong, kinceng juga terkejut karena dari kekuatan bertarung dan pengalaman bertarung pihak lain itu benar-benar berantakan. Dibandingkan dengan benua Tianwu, ini jauh lebih buruk. Namun, dari segi efisiensi kerja mereka saja, tidak kalah dengan House of Kings. Hanya dalam sehari, mereka telah mengumpulkan sejumlah besar prajurit dan menemukan lokasi mereka. Huff, jadi bagaimana jika mereka menemukan kita? Jika mereka tidak cukup kuat, percuma. Murong King mendengus dingin. Memang benar, meskipun ada banyak orang di luar, sekitar 5 hingga 600 orang, mereka terlalu lemah. Di mata mereka, mereka tidak berbeda dengan semut. Murong King bahkan tidak perlu melakukan apapun. Tiga pembunuh bintang lima yang dibawa Luo Bingshan, dengan izin dari naga merah, mulai bergerak. Budidaya ketiga pembunuh telah mencapai alam terhormat tingkat ke-9. Dengan teknik pembunuhan rahasia, mereka mampu membunuh eksistensi puncak tingkat ke-9. 1335. Ketiga pembunuh itu semuanya adalah Yang Mulia Surga ke-9. Dengan teknik pembunuhan rahasia mereka, mereka bahkan bisa membunuh puncak keberadaan Surga ke-9. Mereka bisa dikatakan sangat kuat. Pada saat ini, berurusan dengan orang-orang di luar hanyalah hal yang mudah. Namun, ketiga pembunuh ini mungkin terbiasa membunuh sepanjang tahun. Bahkan saat menghadapi semut di luar, mereka tidak menampakkan diri. Sebaliknya, mereka bersembunyi di kehampaan dan dibunuh. Di luar, wanita berpakaian hitam dan lelaki tua berjubah merah dengan cepat memerintahkan bawahannya untuk berkumpul kembali dan bersiap mempelajari formasi di depan. Dengar, formasi di depan sangat misterius. Mungkin disitulah musuh bersembunyi. Jadi, nanti kamu harus, wanita berpakaian hitam itu segera memerintahkan, namun... Dia baru setengah menjalani hukumannya ketika lehernya tiba-tiba ditusuk. Darah yang mengerikan menyembur ke seluruh tanah saat kepalanya jatuh ke tanah. Berdengung. Adegan ini mengejutkan semua orang. Mereka tidak menyangka master divisi 3 akan mati begitu saja. Mereka bahkan tidak melihat siapa yang menyerang. Orang tua berjubah merah di sampingnya sangat ketakutan hingga dia mengompol. Dia awalnya pemalu dan sangat takut. Adegan tadi telah membuatnya takut. Kepala master divisi ketiga, yang baik-baik saja, tiba-tiba terbang dan jatuh ke tanah. Darah yang muncrat semuanya menyembur ke wajahnya. Ceritan, ngeri, kaget. Segala macam emosi memenuhi pikiran lelaki tua berjubah merah itu. Dia tidak bisa membayangkan siapa yang bisa membunuh Master Divisi 3 dalam sekejap. Bagaimanapun juga, Master Divisi ketiga adalah yang mulia surga ketujuh yang sangat kuat. Dia juga sangat terkenal di Nether Hall. Pada saat ini, dia benar-benar mati secara misterius. Dia bahkan tidak tahu siapa pembunuhnya. Di mana itu? Bagaimana hal itu terjadi? Dia tidak tahu sama sekali. Namun lelaki tua berjubah merah itu tidak perlu mengetahuinya karena di saat berikutnya, kepalanya juga melayang. Darah menyembur ke langit. Tak lama kemudian, dia kehilangan kesadaran. 600 murid Sekolah Naga Hitam di depan semuanya tercengang. Mereka tidak berani membayangkan pemandangan ini. Kedua pemimpin mereka sebenarnya telah meninggal mendadak saat pembagian tugas. Terlebih lagi, mereka terbunuh dalam satu gerakan. Bahkan dua master divisi tidak tahu bagaimana mereka mati, apalagi orang-orang ini. Namun, orang-orang ini tidak bodoh. Seseorang yang diam-diam bisa membunuh yang mulia, surga ketujuh jelas merupakan pembunuh yang sangat menakutkan. Ada pembunuh tak tertandingi di dekat sini, cepat lari! Dalam sekejap, enam ratus murid sekte Naga Hitam berlari ke segala arah, seperti belalang di musim gugur. Mereka menutupi langit di langit di tanah, di segala penjuru. Ada orang-orang yang melarikan diri. Menurut pendapat mereka, karena pihak lain mencoba membunuh mereka, seharusnya jumlah orangnya tidak terlalu banyak. Jika mereka berlari ke arah yang berbeda, mereka pasti bisa melarikan diri. Selama salah satu dari mereka berhasil melarikan diri, mereka akan dapat menyampaikan berita tersebut ke markas. Mereka punya ide bagus, tapi mereka meremehkan musuh. Jika itu adalah pembunuh biasa, metode ini akan memungkinkan mereka untuk melarikan diri, tapi kali ini tidak akan berhasil. Karena orang yang menyerang kali ini adalah Yang Mulia Surga ke-9. Teror Yang Mulia Surga ke-9 tidak dapat dibayangkan oleh orang-orang ini. Tiga yang mulia surga kesembilan tersembunyi di dalam kehampaan, dan mereka seperti penuai kehidupan saat mereka menyerang tanpa ampun. Kecepatan itu sangat cepat, benar-benar mengubah pemahaman orang-orang ini. Karena di saat berikutnya, lebih dari seratus kepala beterbangan dan darah berceceran ke segala arah. Dari sudut pandang orang luar, ratusan kepala ini terbang pada saat yang bersamaan, seolah-olah seratus orang menyerang pada saat yang bersamaan. Namun, hanya ada satu orang yang melakukannya. Ini adalah kecepatan yang mulia surga kesembilan jadi dalam sekejap mata 600 murid sekolah naga hitam itu semuanya terbunuh tanah dipenuhi mayat dan bau darah yang menyengat meresap ke sekeliling sosok ketiga pembunuh bintang 5 juga muncul salah satu pria paruh baya Melambaikan tangannya dan lautan api yang tak terbatas langsung membakar mayat-mayat tersebut sebagai seorang pembunuh mereka tidak hanya harus pandai dalam membunuh tetapi mereka juga harus tahu cara membersihkan tempat kejadian hanya dengan begitu mereka dapat menyembunyikan kebenaran dan tidak ketahuan dan ketiga pembunuh bintang lima ini telah mencapai puncaknya. Dalam sekejap, semua mayat di tanah menghilang, begitu pula darahnya. Bahkan, bau darah pun sudah hilang dari udara. Seolah-olah semua yang terjadi sebelumnya hanyalah ilusi dan tidak pernah terjadi. Detik berikutnya, ketiga sosok ini melintas dan kembali ke belakang Luo Luobingxian. Meskipun murid-murid sekolah Naga Hitam di luar telah ditangani, Murong Qingcheng dan yang lainnya tidak santai. Ini karena, menurut Lin Xuan, ada tingkatan Raja di tempat ini. Jika mereka menyebabkan terlalu banyak keributan dan benar-benar menarik tingkatan raja, maka itu akan merepotkan. Bagaimanapun, tidak peduli betapa lemahnya tingkat raja, mereka tetaplah tingkat raja. Mereka adalah eksistensi yang telah membentuk sebuah domain, dan pada dasarnya berbeda dari yang mulia. Bahkan tingkat raja terlemah pun dapat dengan mudah membunuh yang mulia surga ke-9. Kesenjangan di antara mereka bisa dibayangkan. Ruzilong, berapa lama orang ini selesai menyerap? Murong King Cheng bertanya. Naga merah berkata dengan suara rendah, "Sulit untuk mengatakannya. Menurut kecepatan kemarin, seharusnya sebulan, tapi sepertinya hari ini itu akan selesai dalam sepuluh hari. Sepuluh hari itu terlalu lama. Pada saat itu, saya khawatir itu akan benar-benar menarik tingkatan raja mereka bertiga." Khawatir, tetapi pada saat ini, Lin Xuan tiba-tiba berkata, "Jangan khawatir, ini tidak akan memakan waktu lama. Kamu bisa mendengarnya." Murong, King Cheng terkejut, biasanya. Ketika seniman bela diri berkultivasi, mereka akan sepenuhnya tenggelam dalam kultivasinya dan mereka tidak akan tahu apa yang terjadi di luar. Dan sekarang, melihat penampilan Lin Xuan, sepertinya dia bisa mendengar semua yang mereka katakan dengan jelas. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Lin Xuan mengolah grafik visualisasi naik surga? Kekuatan jiwanya telah meningkat pesat dan sulit menemukan tandingannya di bawah tingkat raja. Dengan kekuatan jiwa yang begitu kuat, sangat mudah baginya untuk melakukan banyak tugas. Oleh karena itu, Lin Xuan bisa fokus menyerap energi es sambil memperhatikan apa yang terjadi di luar. Tidak akan memakan waktu 10 hari, aku hanya perlu membuka lubang di dinding es di depan kita dan menyelamatkan orang-orangku. Lalu, kita bisa pergi. Itu benar, naga merah menamparkan kepalanya. Itu ide yang bagus. Mendengar ini, Murong, King Cheng, dan Luo Bingxian menghela nafas lega. Memang akan lebih mudah untuk membuat lubang di dinding es. Faktanya, Lin Xuan telah melakukan hal yang sama sejak awal. Dia telah memilih tempat untuk menyerap energi es, dan sekarang dia telah membuat lubang seukuran kepalan tangan, dan lubang itu masih terus membesar. Sehari telah berlalu, dan netter hall menyadari bahwa mereka tidak hanya kehilangan kontak dengan divisi keempat, tetapi mereka juga kehilangan kontak dengan divisi ketiga dan kelima yang telah mereka kirimkan sebelumnya. Hal ini menyebabkan mereka sangat heran. Mereka benar-benar tidak mengerti apa yang telah terjadi. Kita harus tahu bahwa kekuatan sebuah divisi sangatlah luar biasa. Belum lagi, jumlah orang di divisi tersebut sangat banyak. Jika mereka benar-benar menghadapi pertempuran, satu atau dua dari mereka akan bisa melarikan diri. Namun hingga saat ini, mereka belum mendapat informasi sama sekali, seolah-olah semua orang menguap ke udara. Mungkinkah Aliansi Bela Diri, markas Netherhall menebak, tapi mereka masih tidak yakin. 1336. Mungkinkah Aliansi Bela Diri? Markas besar Netherhall bingung. Hanya Aliansi Bela Diri yang bisa melawan sekte naga hitam. Namun, mereka tidak berani mempercayainya. Ini karena bahkan aliansi bela diri tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan tiga cabang Ola Neter secara diam-diam. Kecuali jika itu adalah ahli top di aliansi bela diri. Namun, ahli seperti itu akan berada di bawah pengawasan penjaga sekte naga hitam dan tidak akan punya waktu untuk melakukan apapun. Oleh karena itu, mereka sebenarnya tidak mengetahui apa yang terjadi pada ketiga cabang tersebut. Namun, mereka tidak bisa membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Bagaimanapun, ini terjadi di wilayah mereka. Oleh karena itu, mereka segera mengirimkan cabang kedua. Cabang kedua sangat kuat, kekuatannya bahkan lebih mengerikan daripada gabungan cabang ketiga dan keempat. Tidak hanya itu, pemimpin kali ini adalah yang terhormat tingkat ke-8 dan lima yang terhormat tingkat ke-7. Bersama dengan 500 murid sekte naga hitam, mereka sangat kuat. Bahkan jika mereka diserang oleh aliansi bela diri, mereka tidak akan takut sama sekali. Segera, orang-orang ini terbang menuju Pool Mansion. Pada saat yang sama, Lin Xuan akhirnya berhasil membuat lubang setinggi 1 meter di Sword Pool Mansion. Meski agak kecil, itu sudah cukup. Apalagi situasinya mendesak sehingga tidak dilanjutkan perluasannya. Saat berikutnya, dia berdiri dan berhenti menyerap. Dalam sekejap, dia memasuki Sword Pool Mansion. Di belakangnya, Naga Merah, Murong Qingcheng, dan Luo Shan juga segera mengikuti. Ketiga pembunuh bintang 5 tetap berada di luar dan bertanggung jawab memantau situasi. Setelah memasuki Swatpool mansion dan melihat lingkungan yang familiar, Lin Xuan dipenuhi dengan emosi. Lima tahun dia telah meninggalkan Swatpool mansion selama lima tahun. Sekarang dia akhirnya kembali. Kakek, paman kedua, bangsaku, aku kembali untuk menyelamatkanmu. Lin Xuan mengepalkan tangannya. Luo Bingshan mengikuti Lin Xuan dengan hormat, sementara Murong King Cheng melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Karena ini adalah rumah Lin Xuan, tempat dia dulu tinggal, Murong King Cheng sangat prihatin. Naga merah juga sangat bangga. Tentu saja, bukan penasaran dengan pemandangan sekitarnya, melainkan es dewa laut. Seperti yang diharapkan dari es legendaris. Meskipun orang-orang itu telah dibekukan, kekuatan hidup mereka belum padam. Selama es tersebut dihilangkan, orang-orang ini akan segera hidup kembali. Naga merah terus mengangguk dengan takjub. Di depannya, ada ratusan sosok, semuanya tertutup es biru. Lin Xuan memandang seorang lelaki tua dan lelaki parubaya, dan ekspresinya sangat bersemangat karena mereka adalah kakek dan paman keduanya. Yang lainnya juga anggota klannya. Mengambil napas dalam-dalam, Lin Xuan tidak ragu-ragu dan sekali lagi menyerap energi es dari orang-orang itu. Dibandingkan sebelumnya, penyerapan kali ini jauh lebih mudah. Meskipun ada ratusan orang yang membeku, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan es yang sangat kecil. Selain itu, Lin Xuan sudah menyerapnya sekali, jadi dia lebih berpengalaman. Dengan demikian, kecepatan Lin Xuan kali ini bahkan lebih cepat. Segera! Energi es di tubuh ratusan orang di depannya dengan cepat menghilang, dan embun beku biru menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada akhirnya, semua energi es menghilang, dan ratusan prajurit hidup kembali. Retak-retak-retak. Karena mereka tidak bergerak selama lima tahun, ketika orang-orang ini bergerak lagi, tulang mereka mengeluarkan bunyi retak. Namun, kalimat pertama yang keluar dari mulut mereka adalah, Suaner, lari. Mendengar ini, mata Lin Suan langsung basah. Ia tidak menyangka meski dibekukan, kakek, paman kedua, dan anggota klannya tetap mengkhawatirkan keselamatannya. Hal ini membuatnya sangat tersentuh. Di depan, orang-orang dari Swat Leaving Mansion juga tercengang setelah meneriakkan kalimat ini. Mungkinkah energi esnya telah dihilangkan? Mereka merasakan kondisi tubuh mereka dan sangat terkejut. Ini karena mereka ingat dengan jelas bahwa mereka semua pada akhirnya membeku, tapi sekarang mereka bisa bergerak lagi. Ini bukan mimpi, ini sungguh bukan mimpi. Energi bekunya hilang, semua orang berteriak dengan liar. Kemudian, mereka melihat sekeliling dan semuanya tercengang. Karena musuh sebelumnya telah menghilang, lingkungan sekitar menjadi sunyi dan bangunan di sekitarnya masih tertutup oleh energi es. Hanya mereka yang bisa bergerak. Namun, pada saat berikutnya, mereka semua memandang Lin Xuan. Di antara mereka, seorang lelaki tua jangkung dan lelaki paruh baya berwajah persegi bahkan lebih bersemangat dan tubuh mereka gemetar. Suaner, kamu adalah Suaner mereka terlalu bersemangat. Mereka tidak menyangka bahwa embun beku di tubuh mereka tidak hanya akan hilang, tetapi mereka juga akan melihat Lin Suan saat mereka keluar. "Kamu baik-baik saja. Itu hebat." Anggota keluarga Lin bersorak. "Eh, tidak, kamu sudah bertambah tinggi dan kamu juga terlihat berbeda." Tuan tua Lin dan paman kedua Lin sangat terkejut. "Mungkinkah sudah lama berlalu?" Melihat lingkungan yang aneh namun familiar, mereka sangat bingung. "Kakek, paman kedua, Tuan, ini bukan tempat untuk berbicara." ikuti aku dulu. Saat kita mencapai tempat yang aman, aku akan memberitahumu secara detail. Kata Lin Xuan. Bagus, bagus, bagus. Selama kamu baik-baik saja, orang tua ini akan lega. Tuan tua Lin sangat bersemangat, dan dia meraih tangan Lin Xuan dan tidak melepaskannya. Paman kedua Lin menyeringai di samping, dan yang lainnya bersorak gembira. Segera, mereka melihat Murong King Cheng, Luo Bingshan, dan Naga Merah. Ini, Paman kedua Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. Paman kedua, mereka adalah temanku. Lin Suan memberikan perkenalan sederhana, dan kemudian kelompok mereka keluar. Meskipun Tuan Tualin dan yang lainnya mempunyai banyak pertanyaan, ini bukanlah saat yang tepat untuk bertanya. Mereka hanya bisa menunggu sampai mereka tenang. Segera, sekelompok orang meninggalkan Swat Pool Manor dan keluar. Suaner, kita mau kemana? Paman kedua Lin bertanya, haruskah kita membangun rumah baru di dekat sini? Tidak, aku akan membawamu keluar dari negeri sia, kata Lin Suan. Keluar dari negara sia, kenapa? Tuan Tualin dan yang lainnya bingung. Bukankah menyenangkan tinggal di sini? Paman kedua Lin juga bertanya, "Benar, yayasan keluarga Lin kita ada di negeri Sia, kemana kita bisa pergi jika kita pergi?" Lin Suan tertawa getir. Dia tahu bahwa orang-orang ini telah dibekukan selama lima tahun dan tidak tahu apa yang terjadi di luar. Oleh karena itu, dia hanya bisa menjelaskan secara sederhana: "Kakek Paman kedua, negeri Sia tidak aman sekarang. Mari kita bicarakan hal ini setelah kita naik perahu roh." Kemudian. Lin Suan menoleh dan berkata kepada naga merah, Ruzilong, hapus susunannya. Ayo pergi. Sederhana. Mendengar ini, naga merah melambaikan cakar naganya dan segera melepaskan susunannya. Kakek, paman kedua, mundurlah. Aku akan mengambil alih Swat Pool Manor dulu. Apa, ambil alih Swat Pool Manor? Tuan Tua dan yang lainnya bingung. Mereka tidak mengerti apa maksud Lin Suan. Lin Suan tersenyum dan hendak mengambil alih Swat Pool Manor. Namun, pada saat ini, terjadi fluktuasi hebat di langit. Aura yang sangat kuat datang dengan cepat, seperti gunung iblis, menekan semua orang. 1337 Di kejauhan, kehampaan bergetar, seolah-olah awan gelap akan datang. Tekanan besar datang dari langit, itu seperti telapak tangan dewa iblis. Itu sangat menakutkan saat menghantam Lin Xuan dan yang lainnya. Merasakan aura itu, ekspresi Tuan Tua Lin dan seluruh keluarga Lin berubah. Ketakutan, ketakutan yang tak ada habisnya. Mereka belum pernah melihat aura mengerikan seperti itu seumur hidup mereka. Mereka bahkan tidak tahu di alam mana aura ini berada. Banyak anggota biasa keluarga Lin menjadi pucat dan jatuh ke tanah. Tuan tua Lin dan paman kedua Lin meraung dan dengan cepat berdiri di depan Lin Xuan untuk melindunginya. Xiao Xuan, lari. Wajah Lin Xuan juga menjadi gelap. Dia melihat ke langit dan niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Saat berikutnya, dia melambaikan tangannya dan membentuk kekuatan tak terlihat yang langsung menghancurkan tekanan yang datang dari langit. Sinar cahaya pedang menari dan membentuk penghalang pertahanan besar yang melindungi semua anggota keluarga Lin. Tak hanya itu, ia juga menyuntikkan energi murni ke tubuh anggota keluarga Lin, langsung menyembuhkan tubuh mereka. Kakek, paman kedua, jangan khawatir. Tidak apa-apa, Lin Xuan menghibur mereka. Anggota keluarga Lin terkejut. Tuan tua Lin dan paman kedua Lin bahkan lebih terkejut lagi. Mereka tidak menyangka Lin Xuan memiliki metode seperti itu untuk memblokir aura menakutkan itu. Baru sekarang mereka menyadari bahwa Lin Xuan tampaknya tidak hanya bertambah tua, tetapi budidayanya juga menjadi tak terduga. Meski mereka tidak tahu apa yang terjadi di luar, mereka tetap punya pengalaman. Dari aura itu, ia pasti melampaui ranah pendeteksi roh dan bahkan mencapai ranah legendaris. Terus terang, aura tadi bisa saja membunuh mereka semua. Mereka mungkin tidak dapat menemukan siapapun di seluruh negeri Sia yang dapat melawannya. Namun, aura menakutkan seperti itu dihancurkan sepenuhnya oleh Lin Xuan dengan lambaian tangannya. Ini berarti kekuatan Lin Xuan berada di atas musuh misterius. Pada saat berikutnya, banyak ahli yang melangkah di udara. Mereka seperti awan gelap atau gunung iblis yang terbang dengan cepat. Melihat orang-orang ini, tuan-tuan Lin dan yang lainnya semakin terkejut. Ini karena mereka menemukan total ada 500 musuh. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang sangat kuat, sedemikian rupa sehingga seseorang akan merasa putus asa hanya dengan melihatnya. Bahkan yang terlemah di antara mereka telah mencapai alam pendeteksi roh. Adapun beberapa pria parubaya yang memimpin, aura mereka seperti dewa. Mereka hanya bisa dipandang tinggi. Siapa? Siapa orang-orang ini? Tuan Tualin dan yang lainnya ketakutan. Mereka tidak percaya begitu banyak ahli yang muncul di Tiongkok. Tidak heran Lin Xuan mengatakan dia ingin meninggalkan negara sia. Mungkinkah karena orang-orang ini? Tiba-tiba, seorang murid klan Lin berteriak, lihat pakaian mereka. Mereka dari Neter Hall. Apa? Ola Neter. Kali ini, keluarga Lin sangat terkejut. Bagaimana Nether Hall bisa begitu kuat? Mereka sangat akrab dengan Nether Hall. Sebelumnya, mereka dibekukan karena Nether Hall menyerang Swatpool Mansion mereka. Namun, pada saat itu, Nether Hall hanya sedikit lebih kuat dari mereka. Tapi sekarang, orang-orang ini berdiri di depan mereka seperti dewa. Mereka tidak dapat mempercayainya. Tidak mungkin. Bagaimana Nether Hall bisa memiliki ahli yang begitu menakutkan? Jika ini benar, maka pihak lain bisa saja langsung memusnahkan seluruh Swatpool Mansion. Ekspresi paman kedua Lin sangat jelek. Mereka memang berasal dari Aula Neter. Tidak hanya negara Sia, tetapi seluruh wilayah Tianan juga telah mengalami beberapa perubahan khusus. Itu sebabnya kekuatan mereka meningkat pesat. Tapi jangan khawatir. Dengan adanya aku, mereka tidak akan bisa menimbulkan masalah apapun. Lin Suan menghibur. Tidak akan bisa menimbulkan masalah. Tuan Tualin dan yang lainnya membelalak tak percaya saat mereka melihat Lin Suan. Ada begitu banyak ahli di angkasa. Salah satu dari mereka bisa melenyapkan negeri Sia. Namun, Lin Suan tidak peduli sama sekali. Mungkinkah dia lebih kuat? Meskipun semua orang bingung, mereka dapat mengetahui dari penampilan Lin Xuan sebelumnya bahwa dia memang sangat kuat dan telah melampaui pemahaman mereka. Memikirkan hal ini, mereka semua menjadi tenang. "Xiao Xuan, katakan sejujurnya, seberapa kuat dirimu?" Tuan Tua Lin bertanya dengan suara yang dalam. Dia tidak ingin Lin Xuan mempertaruhkan nyawanya untuk mereka. "Jangan khawatir, kakek, aku sedikit lebih kuat dari gabungan mereka semua." Lin Xuan berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, sudut mulut semua orang bergerak-gerak. Dia sedikit lebih kuat dari gabungan semuanya. Ini bukan mimpi, kan? Pada saat ini, sekelompok prajurit menakutkan di langit juga telah tiba di atas Swatpool Mansion. Mereka adalah divisi kedua yang dikirim oleh Nether Hall. Setelah mendapat perintah dari markas, divisi dua tidak ragu-ragu dan terbang dengan kecepatan penuh. Akhirnya, di saat-saat terakhir, mereka sampai di Swatpool Mansion. Namun, yang mengejutkan mereka adalah sebuah lubang telah terbuka di Swat Pool Mansion, dan orang-orang yang disegel dalam es di dalamnya benar-benar keluar. Hal ini menyebabkan orang-orang di Divisi 2 sangat terkejut, terutama pemimpin Divisi 2. Kita harus tahu bahwa saat itu, Netherhall telah menggunakan metode yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka masih tidak dapat menembus es. Bahkan pelindung sekte naga hitam tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi sekarang, esnya benar-benar telah pecah. Tidak hanya itu, orang-orang di dalamnya juga belum mati. Mereka semua hidup kembali. Tidak, masalah ini terlalu aneh. Dia harus menangkap semuanya dan mempelajarinya dengan benar. Ini karena di mata Nether Hall, Swatpool Mansion pasti menyembunyikan rahasia besar. Mereka harus mengungkap rahasia ini sehingga mereka bisa mendapatkan manfaat pertempuran dan dihargai oleh Sekte Naga Hitam. Memikirkan hal ini, pemimpin Divisi 2 Nether Hall mengambil langkah maju, melihat ke bawah, dan berteriak dengan dingin. Aku tidak menyangka kalian dari Swatpool Mansion bisa hidup kembali. Tapi ini bagus juga. Ini menyelamatkan Nether Hall dari kesulitan mengambil tindakan. Berlututlah di tanah dengan patuh dan jadilah budak di Nether Hall, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Pemimpin Divisi 2 jelas ingin mengintimidasi semua orang, jadi suaranya dipenuhi dengan kekuatan yang tak ada habisnya, menyebabkan seluruh kekosongan bergetar. Pegunungan di sekitarnya runtuh karena tidak dapat menahan kekuatan ini sama sekali. Melihat segala sesuatu di sekitar mereka, orang-orang keluarga Lin sangat terkejut. Apa yang membuat mereka merasa aneh adalah sejak Lin Xuan membentuk penghalang pelindung dan menyelimuti mereka, mereka tidak merasakan ancaman energi apapun. Jadi sekarang, mereka hanya bisa melihat energi menakutkan di luar, tapi mereka tidak bisa merasakannya sama sekali. Sementara keluarga Lin terkejut, pemimpin divisi 2 di langit bahkan lebih terkejut lagi. Dia jelas-jelas mencoba mengintimidasi semua orang, jadi suaranya dipenuhi dengan tekanan yang tak ada habisnya. Belum lagi para penggarap keluarga Lin, bahkan yang mulia biasa pun akan gemetar dan berlutut di depan suaranya. Mereka tidak akan mampu menolak sama sekali. Namun, meski sekelompok orang di bawah tampak ketakutan, tubuh mereka tidak berubah sama sekali. Mereka bahkan tidak gemetar. Ini terlalu aneh. 1338. Wajah Lin Suan menjadi gelap ketika dia melihat ini. Niat membunuh muncul di matanya. Karena dia telah menyelamatkan keluarga Lin, langkah selanjutnya adalah melenyapkan Nether Hall. Dia bertanya dengan suara dingin, kamu termasuk di divisi mana? Suara Lin Xuan tidak keras, tapi menyebar dengan jelas ke segala arah. Mendengar kata-kata Lin Xuan, pemimpin divisi 2 tercengang. Lalu, dia tertawa dengan arogan. Nak, sepertinya kamu tahu banyak. Kamu bahkan tahu tentang divisi kita. Dengar, aku pemimpin divisi 2 Nether Hall. Hari ini, saya telah membawa saudara-saudara dari divisi 2 ke sini untuk menangkap Anda. Begitu dia selesai berbicara, para prajurit di belakangnya tertawa sinis. Menurut mereka, orang-orang di bawah ini terlalu lemah. Bahkan tidak ada satupun supremasi. Tentu saja, mereka hanya bisa melihat budidaya Tuan Tualin dan yang lainnya. Adapun budidaya Lin Suan dan yang lainnya, mereka tidak bisa melihatnya sama sekali. Namun, melihat betapa mudahnya pihak lain, dia tidak terlihat seperti seorang supremasi. Oleh karena itu, mereka tidak mengambil hati sama sekali. Namun, Lin Suan mencibir, divisi kedua, sangat baik. Aku sudah menghancurkan divisi ketiga, keempat, dan kelima. Aku masih memikirkan di mana menemukanmu, tapi aku tidak menyangka kamu akan menyerahkan dirimu kepadaku. Mendengar kata-kata Lin Xuan, tawa arogan di atas menghilang seolah-olah seseorang sedang mencekik mereka. Apa katamu? Anda menghancurkan divisi ketiga, keempat, dan kelima. Nak, tahukah kamu konsekuensi mengatakan itu? Apakah kamu percaya bahwa aku akan membunuh kalian semua di bawah dengan satu telapak tangan? Pemimpin divisi dua berhenti tersenyum, ekspresinya sangat menyeramkan. Dia secara alami tahu tentang hilangnya divisi ketiga, keempat, dan kelima. Menurut tebakan mereka, itu pasti perbuatan para tetua super aliansi bela diri. Namun, kini, seorang pemuda berusia 20 tahun benar-benar mengatakan bahwa dialah yang menghancurkannya. Ini terlalu sulit dipercaya. Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Dia tidak mau repot-repot berbicara dengan pihak lain. Lalu, dia berkata kepada Luo Bingxian, lakukan. Silakan, ingat, tinggalkan pemimpin divisi dua. Aku ingin dia hidup. Kata-kata Lin Xuan membuat Tuan Tualin Lin dan yang lainnya membelalak tak percaya. Adapun orang-orang di langit, mereka mulai mencibir. Mereka melihat ke bawah seolah-olah sedang melihat orang bodoh. Mereka sama sekali tidak percaya bahwa orang-orang di bawah dapat melawan mereka. Anak nakal yang bodoh. Dia sebenarnya ingin menantang divisi dua kita. Master divisi dua mencibir dengan jijik. Para seniman bela diri di belakangnya bahkan lebih merajalela. Tampaknya sekelompok orang di bawah ini semuanya idiot. Baiklah, biarkan aku bergerak nanti dan beritahu mereka betapa kuatnya kakek. Aku akan mematahkan semua tulang mereka dan memperbudak semua laki-laki. Sedangkan untuk perempuan, hahaha. <laughs> Cacing bodoh, sepertinya kamu sudah terlalu lama dibekukan, jadi kamu tidak tahu seberapa kuat kami. Para penggarap cabang kedua mencibir dan bersiap menyerang. Mereka ingin memberi pelajaran kepada orang-orang ini dan menunjukkan betapa kuatnya mereka. Namun, Luo Bingshan membungkuk hormat. Ya Tuan. Kemudian, dia menggerakkan tubuhnya dan dengan cepat naik ke udara. Tuan Tualin dan yang lainnya sangat khawatir. Xiao Xuan, Bisakah gadis kecil seperti dia melakukannya? Jangan sakiti dia, jangan khawatir. Masalahnya akan segera teratasi, dan kita bisa meninggalkan tempat ini. Lin Su'an tersenyum. Di atas, para penggarap divisi kedua aula neter melihat Luo Bingxian terbang ke arah mereka dan tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, aku hampir mati karena tertawa. Apa menurutmu kamu bisa membunuh kami dengan mengirimkan seorang gadis kecil?" Naif sekali, gadis ini memiliki sosok yang bagus, tapi dia memakai topeng di wajahnya. Aku ingin tahu seperti apa dia. Namun, aku memutuskan untuk menangkapnya nanti dan memberitahu dia betapa kuatnya aku. Orang-orang itu tertawa sinis, tidak mengingatnya. Master Divisi 2 menyilangkan tangannya dan tampak seperti sedang menonton pertunjukan. Menurutnya, pihak lain hanyalah seorang gadis kecil yang lemah. Dia tidak perlu melakukan apapun sama sekali. Salah satu bawahannya saja sudah cukup untuk menaklukkannya. Luo Bingshan mengenakan topeng emas dan tampak seperti dewa pembunuh. Tatapan dinginnya menyapu kerumunan. Lalu dia berkata dengan dingin, kamu berani melawan tuanku. Hanya kematian yang menantimu. Begitu dia selesai berbicara, Luo Bingshan menghilang. Saat berikutnya, dia muncul kembali di belakang kerumunan. Tangan rampingnya menarik pedang panjangnya dan perlahan menyarungkannya. Dentang. Uf, uf. Di langit, 500 kepala terbang, dan darah langsung mewarnai langit menjadi merah. Adegan itu spektakuler. Dalam sekejap, divisi dua yang arogan telah terbunuh. 500 kepala terbang, masing-masing wajah mereka dipenuhi ketakutan. Mereka tidak percaya seseorang bisa membunuh mereka semua dalam sekejap. Yang lebih tragis lagi adalah mereka bahkan tidak tahu bagaimana pihak lain melakukannya. Di antara 500 orang ini, lima keagungan tingkat ketujuh secara alami disertakan. Selain itu, hanya Master Divisi 2 yang masih hidup. Namun, wajahnya tidak lagi memiliki arogansi seperti sebelumnya. Sebaliknya, hal itu digantikan oleh kengerian yang mendalam. Mengejutkan, itu terlalu mengejutkan. Dia tidak berani mempercayai pemandangan di hadapannya. Kita harus tahu bahwa itu adalah 500 bawahannya. Di antara mereka ada lima supremasi tingkat ketujuh dan puluhan supremasi tingkat enam. Salah satu dari orang-orang ini bisa melenyapkan seluruh negeri Sia. Namun mereka semua terbunuh saat ini. Di bawah, Tuan Tualin dan yang lainnya bahkan lebih terkejut lagi. Mereka semua membelalak tak percaya. Orang-orang di langit sangat mengejutkan mereka. Mereka bahkan mengira pihak lain adalah dewa. Ini karena aura orang-orang itu telah melampaui pemahaman mereka. Namun, orang-orang kuat seperti itu telah terbunuh dalam sekejap. Terlebih lagi, orang yang melakukannya adalah gadis kecil yang lemah. Pikiran anggota keluarga Lin menjadi kosong. Mereka tidak berani mempercayainya. Lin Suan mengangguk sedikit dan berkata dengan suara yang dalam bahwa dia kembali. Segera, Luo Bingshan berbalik dan menatap dingin ke arah Master Divisi 2. Master Divisi 2 gemetar, seolah-olah dia sedang ditatap oleh malaikat maut rasa takut yang mendalam muncul dari tubuhnya. Pandangan ini terlalu menakutkan, mungkin bahkan ketua aula mereka tidak bisa melepaskan niat membunuh yang begitu mengerikan. Dia tahu segalanya tidak baik. Wanita di depannya jelas merupakan seorang pembunuh yang tiada taranya. Dia bukanlah seseorang yang bisa dia lawan. Bahkan seluruh Nether Hall mungkin tidak bisa melawannya. Pada saat ini, Master Divisi 2 hanya memiliki satu pikiran, dan itu adalah melarikan diri. Melarikan diri sebanyak mungkin, saat berikutnya, dia meraung dengan marah dan dengan cepat membakar energi spiritual di tubuhnya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan lari ke kejauhan. Namun, ekspresi Luo Bingxian dingin. Dengan sapuan jarinya, cahaya pedang yang cemerlang dengan cepat menebas dan memotong tubuh Master Divisi 2 menjadi dua. Tubuh Master Divisi 2 di bawah pinggang jatuh ke tanah. Darah mewarnai tanah menjadi merah, tapi tubuh di atas pinggang masih hidup. Namun, rasa sakit itu menyebabkan wajahnya menjadi sangat terdistorsi. Luo Bingshan mendengus dingin. Kelima jarinya membentuk cakar dan langsung meraih tubuh bagian atas Master Divisi 2 itu. Lalu, dia membawanya ke Lin Xuan. Menguasai, Luo Bingshan dengan hormat memanggil Lin Xuan. 1339. Luo Bingshan mendengus dingin. Kelima jarinya membentuk cakar dan langsung meraih bagian atas tubuh pemimpin Divisi 2 sebelum membawanya ke Lin Xuan. Menguasai, Luo Bingshan memanggil Lin Xuan dengan hormat. Tidak, jangan bunuh aku. Tolong lepaskan aku. Saya akan memberitahu Anda semua yang ingin Anda ketahui. Mendengar Luo Bingxian memanggil pemuda itu tuan, pemimpin divisi 2 menjadi panik. Dia tidak pernah mengira bahwa orang yang dia perlakukan sebagai semut akan menjadi makhluk yang begitu menakutkan. Karena itu, dia segera memohon belas kasihan. Meskipun dia telah dipotong menjadi dua, dia belum mati. Selama dia masih hidup, dia akan memiliki kesempatan untuk pulih. Namun, Lin Xuan tidak akan membiarkan orang-orang dari Nether Hall pergi. Sebelumnya, mereka bahkan mengancam akan membunuh keluarga Lin. Bagaimana dia bisa menunjukkan belas kasihan? Saat berikutnya, dia mengulurkan tangannya dan meraih kepala pemimpin Divisi 2. Kemudian, dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk memperoleh informasi. Meskipun pemimpin Divisi kedua adalah yang terhormat Surga ke-8, kekuatannya telah ditingkatkan melalui cara eksternal. Kekuatan sejatinya tidak dapat menahan satu pukulan pun. Selain itu, kekuatan jiwa Lin Xuan terlalu kuat. Oleh karena itu, pemimpin Divisi 2 tidak memiliki peluang untuk melawan. Dalam sekejap, Lin Xuan memperoleh informasi yang diinginkannya. Orang ini telah membunuh banyak orang tak bersalah. Tangannya berlumuran darah banyak orang. Dia pantas mati. Dengan jentikan jarinya, Nether Black Flame menutupi bagian atas tubuh pemimpin Divisi 2 dan membakarnya menjadi abu. Murong King Cheng, Luo Bing dan yang lainnya sudah terbiasa dan tidak bereaksi sama sekali. Namun, Tuan Tua Lin dan seluruh keluarga Lin terkejut. Mereka tidak menyangka Lin Xuan memiliki cara yang menakutkan. Dia bisa membunuh dewa abadi dengan mengangkat tangannya. Lin Xuan tidak menjelaskan. Lagi pula, akan sulit untuk menjelaskannya. Lebih baik menunggu sampai mereka berada di perahu spiritual. Saat berikutnya, dia melambaikan tangannya dan memanggil perahu spiritual di langit. Kemudian, dia menoleh ke arah Tuan Tua Lin dan yang lainnya dan berkata, "Kakek, paman kedua, anggota keluarga, ayo naik." Melihat perahu spiritual yang besar, Tuan Tua Lin dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam dan segera menaiki perahu spiritual tersebut. Lin Xuan tidak segera naik. Sebaliknya, dia menatap Pool Mansion di belakang. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan meraih Pool Mansion. Telapak tangan raksasa itu semakin membesar, seperti awan gelap menyelimuti seluruh Pool Manor. Saat ini, perahu roh telah lepas landas. Kakek Lindan yang lainnya berdiri di keadaan spiritual dan berseru ketika mereka menyaksikan adegan ini. Pool Mansion sangat megah dan besar. Bahkan jika para pejuang top Tiongkok bertempur, mereka tidak akan mampu menghancurkannya sepenuhnya. Tapi sekarang, Lin Suan sebenarnya telah menguasai seluruh pool Manor dengan satu tangan. Ini terlalu mengejutkan. Namun, ini bukanlah akhir dari segalanya karena langkah Lin Suan selanjutnya bahkan lebih mengejutkan. Dia mengangkat tangannya dan mencabut seluruh pool Mansion. Rumah besar itu seperti kota, tapi sebenarnya diangkat oleh Lin Suan. Segera, lubang tanpa dasar muncul di tanah dan tanah retak. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menyebar ke segala arah. Dengan lambaian tangannya, Lin Suan menyimpan suatu manor ke dunia di dalam tubuhnya. Karena permukaan suatu manor terbuat dari es dewa laut, cincin penyimpanan biasa tidak dapat menahan udara dingin sama sekali. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyimpannya di dalam tubuhnya agar aman. Pada saat berikutnya, tubuh Lin Suan bergoyang dan dia datang ke perahu roh. Kemudian, dia mengendalikan perahu roh dan terbang ke kejauhan. Selanjutnya, setelah menenangkan kakek Lin dan yang lainnya, Lin Xuan mulai memberitahu mereka tentang apa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir dan perubahan di negara Xia. Setelah kakek Lin dan yang lainnya mendengar ini, mereka menjadi sangat emosional. Mereka tidak menyangka negeri Xia akan mengalami perubahan yang begitu dahsyat hanya dalam waktu lima tahun. Perubahan ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat mereka impikan. Tidak hanya itu, pengalaman Lin Xuan bahkan lebih menakjubkan lagi. Selangkah demi selangkah, ia bangkit dari negara Xia ke wilayah Tianan. Akhirnya, Namanya mengguncang seluruh benua Tianwu dan dia menjadi jenius terbaik di benua Tianwu. Ada berita lain yang membuat kakek Lin dan paman kedua Lin sangat bersemangat. Itu berita tentang Lin San. Maksudmu Xiao Zhan masih hidup? Kakek Lin sangat bersemangat. Ayah masih hidup dan dia berada di benua Tianwu. Setelah masalah di wilayah Tianan ini selesai, saya akan membawa kalian kemari. Kata Lin Xuan sambil tersenyum. Bagus, bagus, bagus. Kakek Lin sangat senang. Dia tidak menyangka bahwa tidak hanya seluruh klan Lin akan dihidupkan kembali hari ini, tetapi mereka juga akan bertemu Lin Xuan dan bahkan menerima berita tentang Lin San. Ini adalah kabar baik bagi mereka. Selanjutnya, Lin Xuan membiarkan mereka beristirahat. Mereka tidak perlu berpartisipasi dalam urusan lainnya. Perahu roh ini sangat besar dan sangat nyaman. Ada berbagai macam sumber daya budidaya, jadi tidak ada masalah bagi klan Lin untuk tetap menggunakannya. "Lin Xuan, kemana kita akan pergi sekarang?" Murong Kinceng menemani Kakek Lin dan mengobrol sebentar sebelum pergi. Linsuan memandangi kecantikan tiada taraf di depannya dan berkata sambil tersenyum, "Sepertinya kakekku sangat menyukaimu. Oh iya, apakah dia memberimu pusaka keluarga? Pusaka keluarga, pusaka keluarga apa?" Murong Kinceng bertanya. "Tentu saja, itu adalah pusaka keluarga untuk cucu menantuku," Linsuan berkata sambil tersenyum. "Pergi ke neraka!" Wajah Murong Kinceng memerah saat dia dengan ringan meninju Linsuan. Linsuan tersenyum dan menyipitkan matanya. Dia mulai membicarakan hal-hal serius. Selanjutnya, kita akan pergi dan melenyapkan Nether hall. Aku tidak bisa melihat mereka menyakiti negeri Xia. Murong King Cheng mengangguk. Dia akan selalu mendukung keputusan Lin Xuan. Selain itu, dia telah melihat metode Nether Hall. Itu jelas merupakan tindakan dari Sekte Iblis. Ini seharusnya tidak ada di dunia ini. Dari ingatan pemimpin divisi kedua, Lin Xuan mengetahui tentang Nether Hall. Namun, yang mengejutkannya adalah markas Nether Hall berada di Cloud State. Terlebih lagi, itu terjadi di Sekte Langit Hitam. Sekte Langit Hitam adalah sekte pertama Lin Xuan jalur bela dirinya dimulai dari sana. Namun, dia tidak menyangka sekte aslinya akan ditempati oleh Nether Hall. Mendengar hal ini, hati Lin Suan tenggelam. Dia melambaikan tangannya dan meningkatkan kecepatan perahu roh. Cloud markas Nether Hall. Master Aula Nether sangat kuat. Kultivasinya telah mencapai surga ke dari alam yang mulia. Tidak hanya itu, ia menguasai delapan atau sembilan negara di sekitar negara Sia. Dapat dikatakan bahwa dia adalah penguasa sejati di sini. Namun, suasana hatinya sedang buruk selama dua hari terakhir. Pasalnya, tidak ada kabar dari orang yang diutusnya, seolah-olah mereka menghilang ke udara. Pertama, divisi keempat, lalu divisi ketiga dan kelima. Sekarang, tidak ada kabar dari divisi dua sampah. Banyak sampah, leluhur Neter meraung dengan marah hingga saat ini dia bahkan belum mengetahui siapa musuhnya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Hallmaster harap tenang, bawahannya sangat ketakutan hingga mereka gemetar divisi kedua sangat kuat, jadi tidak boleh ada kecelakaan. Saya rasa tidak akan lama lagi berita akan muncul kembali. Leluhur Neter perlahan-lahan menjadi tenang. Memang benar, divisi kedua sangat kuat. Pemimpin divisi adalah ahli alam mulia surga ke-8. Tidak ada seorang pun di negara Sia yang bisa menandinginya. Bahkan orang-orang dari aliansi bela diri mungkin tidak bisa mengalahkannya. Mari kita tunggu sebentar lagi. Kita tunggu satu hari lagi. Jika tidak ada berita setelah sehari, biarkan divisi pertama mengambil tindakan. Kata leluhur Neter. 1340. Mari kita tunggu satu hari lagi. Jika tidak ada berita setelah satu hari, biarkan divisi pertama mengambil tindakan. Kata Patriark Netherworld. Jangan khawatir, Hallmaster. Saya pasti akan menangkap musuh. Seorang pemuda berusia 30-an berkata dengan suara yang dalam. Dia mengenakan baju besi hitam yang membuatnya tampak seperti dewa perang. Dia adalah pemimpin divisi pertama, dan budidayanya berada di puncak alam terhormat tingkat ke-8. Patriark Netherworld mengangguk puas. Dia sangat puas dengan divisi pertama. Namun, pada saat ini, seluruh aula tiba-tiba bergetar seolah-olah telah terjadi gempa bumi. Ekspresi semua orang berubah saat merasakan dampaknya. Ini karena hal itu tidak mungkin. Aula mereka dilindungi oleh formasi yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan ahli rilem terhormat tingkat ke-9 tidak akan mampu menggoyahkannya. Namun, aula besar yang sangat kokoh itu benar-benar berguncang. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Leluhur Netherworld melompat berdiri dan melihat sekeliling dengan bingung. Dua sinar cahaya keluar dari mata hijaunya dan menyapu seluruh area seperti pisau panjang. Saat berikutnya, dia sepertinya merasakan sesuatu. Ekspresinya berubah drastis dan dia dengan cepat terbang keluar seperti hantu. Ketika orang lain di aula melihat ini, mereka mengikuti satu demi satu. Ketika mereka keluar dari aula utama dan melihat ke kejauhan, semua orang tercengang. Mereka melihat seorang pemuda turun dari langit. Markas besar Netherworld Hall bergetar di bawah kakinya. Pemuda ini secara alami adalah Lin Suan. Setelah dia mengetahui bahwa itu adalah Sekte Langit Hitam, dia segera bergegas mendekat. Namun, ketika dia tiba di Sekte Langit Hitam, dia menyadari bahwa situasinya lebih buruk dari yang dia bayangkan. Ini karena Netherworld Hall telah sepenuhnya berubah menjadi markas mereka. Orang-orang dari Sekte Langit Hitam tidak terlihat. Lin Suan melihat sekelilingnya dan menghela nafas dalam hati. Sekte Langit Hitam hanyalah Sekte Bintang Dua. Tidak mungkin bagi mereka untuk bertarung melawan Netherworld Hall. Terlebih lagi, itu bukan hanya sekte Langit Hitam. Seluruh sekte dan kekuatan di negeri sia telah dihancurkan. Tidak banyak orang yang masih hidup. Suatpul Mansion mampu bertahan karena es Dewa Laut. Tidak ada yang bisa menembus es semacam itu, itulah sebabnya es itu masih utuh. Tidak ada yang terluka dan tidak ada yang meninggal. Namun, sekte lain tidak seberuntung itu. Balai Dunia Nether adalah sekte setan. Metode mereka sangat kejam, bisa dibayangkan nasib orang-orang itu. Sekte lama sudah tidak ada lagi. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Lin Xuan adalah membunuh orang-orang di Nether Hall dan membalaskan dendam sekte langit hitam. Saat Xiao Chen sedang berpikir, dua kultivator Nether Hall terbang dan berteriak dengan dingin. Siapa kamu? Anda benar-benar berani masuk tanpa izin ke Nether Hall. Cepat berlutut dan terima kematianmu. Pada saat berikutnya, dua tombak hitam ditembakkan ke arah Lin Xuan seperti ular berbisa. Seperti yang diharapkan dari markas Nether Hall, hanya para penjaga di pintu masuk yang berada di surga pertama dari alam agung. Kedua tombak itu bersiul di udara, berubah menjadi bayangan hitam saat mereka dengan cepat menembus ke arah Lin Suan. Tapi di saat berikutnya, itu berhenti 10 meter dari Lin Suan. Tampaknya ada kekuatan yang tidak terlihat. Dia mengambil dua tombak. Sesaat kemudian, kedua tombak itu dengan cepat hancur, berubah menjadi besi cair dan menghilang di udara. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh dua murid Gereja Naga Hitam yang menjaga pintu masuk. Seperti pecahan porselen, mereka meledak dengan ledakan keras. Sepanjang keseluruhan proses, Lin Suan bahkan tidak bergerak. Dia hanya menatap mereka berdua, dan ini terjadi. Adegan ini mengejutkan para penggarap di sekitarnya yang ingin bergegas. Namun, hal itu membuat marah leluhur dunia nether yang berada di Aula Utama. Dia tidak menyangka ada seseorang yang berani membuat masalah di wilayahnya. Ini tamparan di wajahnya. Jika berita tentang ini menyebar dan Aula lain mendengarnya, bagaimana dia bisa bertahan di masa depan? Faktanya, leluhur dunia nether bahkan tidak perlu mengatakan apapun bawahannya sudah mulai mengumpulkan orang dan melakukan serangan balik. Bagaimanapun, ini adalah markas besar Nether Hall. Ada banyak pembangkit tenaga listrik di sini. Dalam sekejap mata, puluhan sosok bergegas menuju Lin Suan. Orang-orang ini semuanya adalah pembangkit tenaga listrik. Kebanyakan dari mereka berada di surga ketujuh dari alam agung. Yang terlemah di antara mereka adalah di surga keenam dari alam agung. Sungguh mengejutkan melihat mereka menyerang bersama-sama. Ini karena mereka hanya akan mengirimkan barisan seperti itu untuk menghadapi para tetua super dari aliansi bela diri. Tapi sekarang, Netherhall menggunakannya untuk menghadapi seorang pemuda berusia 20 tahun. Namun, hasil ini bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh siapapun. Bang, 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 lusinan sosok bergegas dengan kecepatan kilat. Namun, ketika mereka berada sekitar 10 kaki dari Lin Suan, mereka sepertinya menabrak dinding besi. Terjadi getaran hebat. Apakah ini tembok pertahanan itu tidak berbentuk dan tidak berwujud? Apakah dia seorang kultivator berbasis angin? Leluhur dunia, Nether, menyipitkan matanya. Dia harus mengakui bahwa kekuatan pemuda ini telah melebihi ekspektasinya untuk mampu memblokir lusinan yang mulia, Surga Ketujuh, dalam sekejap. Pantas saja dia begitu berani menyerang markas Nether Hall. Namun, di saat berikutnya, dia menunjukkan senyuman kejam. Ini karena dia tahu bahwa kekuatan bawahannya tidak terbatas pada hal ini. Di sampingnya, Pemuda lapis baja hitam dari divisi pertama mengangguk sedikit. Melihat kekuatan orang ini, dia seharusnya berada di surga ke-8 dari alam yang mulia. Terlebih lagi, penggunaan teknik berbasis anginnya sangat luar biasa. Tidak buruk, ini menarik. Seorang lelaki tua botak berkata dengan acuh tak acuh. Dia adalah penatua penegakan hukum di Nether Hall. Namun, tidak mungkin dia memblokir tim penegakan hukumku dengan kekuatan seperti itu. Menurutku orang itu hanya bisa memblokir satu serangan. Dia pasti tidak akan bisa memblokir serangan kedua. Para eselon atas dari netter hall melihat situasi di bawah dan berdiskusi di antara mereka sendiri. Namun, tidak satu pun dari mereka yang berniat menyerang ini karena menurut mereka, Lin Xuan tidak sepadan dengan waktu mereka. Lusinan yang mulia, Surga Ketujuh, mengerutkan kening ketika mereka melihat ini. Namun, di saat berikutnya, mereka dengan cepat mengeluarkan senjatanya. Pedang, pedang, tombak, semua senjata bersinar dengan cahaya dingin dan dipenuhi energi spiritual yang kuat. Mereka menusuk ke depan dengan ganas. Anak itu sudah selesai. Melihat ini, penatua penegakan hukum mengungkapkan ekspresi garang. Namun, di saat berikutnya, senyumannya membeku. Ini karena Lin Suan di depannya telah pindah. Dia melihat ke arah para penggarap yang menyerangnya dari segala arah dan mendengus dingin, seolah-olah petir yang tak terhitung jumlahnya telah meledak. Lusinan yang mulia, surga ketujuh di sekitarnya, tiba-tiba meledak dan berubah menjadi tumpukan kabut darah yang melayang di udara. Kemudian, angin kencang menyapu dan menghilangkan semua kabut darah. "Apa? Bagaimana ini mungkin?" melihat ini eselon atas dari Nether Hall semuanya tercengang. Mati, lusinan yang mulia surga ketujuh meninggal dalam sekejap. Apa sebenarnya yang terjadi? Mereka tidak melihat pihak lain menyerang sama sekali. Mereka hanya mendengar pihak lain mendengus dingin dan lusinan ahli Nether Hall di sekitar mereka meledak dan mati. Teknik macam apa ini? Mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya. Pada saat ini, bahkan wajah leluhur Nether menjadi gelap. Mata hijaunya bersinar dengan cahaya dingin. Dia tahu bahwa dia telah meremehkan pemuda misterius di depannya. Setelah membunuh lusinan yang mulia surga ketujuh, Lin tanpa ekspresi saat dia melangkah maju. Matanya yang hitam pekat sangat dingin dan membawa aura pembunuh yang kuat saat dia mengamati keempat rumah.